Assalamualaikum teman-teman, salam telas kebas. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan membahas aquascape low maintenance saya yang umurnya sudah 1 tahun. Alhamdulillah, dulu pernah saya bikin awal tanam dan sampai umur 1 tahun ini ya. Jadi ini penampakannya sekarang. Dan benar-benar kalau udah low CO2 itu kan apa perawatannya kayak gini, jadi seadanya. Jadi tanaman itu masih tetap hidup, cuman kurang segar ya, atau kurang menarik, tapi tetap hidup. Nah, kalau bagi teman-teman mau bikin yang low CO2 seperti ini ya, jadi ini medianya pasir Malang, dan ini medianya pasir Malang ya. Ini ada pupuk dasarnya juga di dalamnya. Terus di sini awalnya itu ada silikanya untuk kosmetik sand, atau biar kayak seperti ada air gitu ya. Jadi pinggir tepi sungai gitu. Ternyata udah tertutup longsoran pasir Malang. Nanti saya bersihin. Terus ini mosnya juga kurang baik, segar ya teman-teman mosnya, tapi tetap masih hidup dan dengan lampu yang segitu ya. Terus dulu ada tanaman baby tears, sudah saya ganti sama cryptocoryn yang sangat mudah sekali. Terus ini backgroundnya, ini apa namanya, Bacopa monnieri, udah beberapa trimming juga, nanti saya trimming ini udah ke atas juga ya panjang. Terus dulu ada kayunya panjang-panjang ya, agak panjang sebenarnya. Dan di sini ada kayu juga, udah patah. Terus udah beberapa ada yang habis juga karena dimakan keong ya teman-teman. Jadi keong itu juga kurang bagus ya sebenarnya. Kalau misalnya untuk tank kecil seperti ini dikasih cuman 2 keong aja untuk membersihkan alga ya. Kalau di sini kebanyakan keong ya dulu ya di sini. Terus sini ada karpet juga yang mudah juga, ini karpet Tenellus ya, Echinodorus Tenellus. Terus Anubias petit itu makin kerdil, tapi tetap masih hidup ya teman-teman, tapi makin kerdil ya. Kayak gini lah kalau low CO2 ya. Oke, seterusnya nanti saya ganti air sini sampai 50% aja ya, 50% aja. Terus keraknya nanti saya cutter ya pelan-pelan biar bersih. Terus filternya saya bersihin juga, apa sponnya. Terus ini nanti saya ganti, saya tambahin pasir natural sand ya. Terus ini saya sedot aja beberapa yang kotor-kotor sini ya. Kayak gini penampakannya yang mantap. Oke, lihat video selanjutnya.
Untuk yang pertama, siapkan gunting, terus pinset, terus juga ada saringan yang kecil, terus sama juga hose holder untuk penjepit selang, dan untuk penjepit selang juga itu kop-kopan. Ini untuk membersihkan kaca. Ini cutter untuk mengerok kerak air. Nah, selanjutnya selang disiapkan untuk menyedot air. Oke, mari kita kemon. Sebelum mulai, kita siapkan dulu semuanya sudah beres dan kita santai dulu sambil ngerokokan. Dan kita akan berdoa dulu ya, biar semuanya beres, bersih, dan sangat sempurna. Mantap. Yuk, mari. Thank you.
pupuk. Setelah ganti air, selanjutnya dikasih pupuk yaitu makro sama mikro untuk tambahan nutrisi nutrisi daun ya teman-teman. Jadi ini setelah ganti air prosesnya seperti ini. Jadi penggunaan pupuk untuk ukuran 30 cm itu seminggu 2 kali ya, makro sama mikro. Oke. Oke, itu tadi semoga bermanfaat tentang maintenance-nya. Ini tank aquascape saya yang sudah berumur 1 tahun dan saya maintenance karena perawatannya ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali dan low CO2. Tanamannya juga pilihannya yang mudah sekali dan low CO2 juga kan. Terus itu tadi cara-cara maintenance-nya, jadi cukup simpel sekali ya. Jadi buat pemula jangan putus asa untuk tanah aquascape yang low maintenance juga bisa gitu. Ini kayak gini ya teman-teman ya. Oke, tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk kalian para pemula dan biar tahu aquascape itu sebenarnya mudah. Ada jenis-jenis aquascape tertentu yang low maintenance, low perawatan, terus medium atau high perawatan gitu ya. Jadi bahan-bahannya atau tanamannya beda-beda semua ya teman-teman, jangan dijadiin satu. Dan juga like juga, jangan lupa komen, terus untuk bisa sharing ke kita ke saya, sharing kalau misalnya teman-teman punya pengalaman baru tentang aquascape yang low maintenance seperti ini, bisa sharing biar sama-sama tahu ya teman-teman, pengalamannya kan beda-beda ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga share untuk teman-teman yang belum tahu, share ke teman-teman yang lain bahwa aquascape itu sangat mudah sekali ya kalau yang low maintenance. Juga bunyikan loncengnya untuk menotifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teleskopas.